Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini bertemu kembali kita di channel Cikgu Nas Adilah. Untuk hari ini, saya ingin membuat sedikit perkongsian mengenai adab semasa belajar sejarah atas talian. Kata-kata daripada Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Kerana dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia. Okey, saya kongsikan adab kesemasa belajar atas talian ini. Yang pertama, membuat persediaan sebelum kelas dimulakan. Okey, sebelum kelas dimulakan, murid digalakkan membuat pembacaan mengenai topik pelajaran yang akan dibincangkan. Okey, sekiranya ada latihan yang diberikan, pastikan anda menyiapkan terlebih dahulu latihan tersebut. Okey, seterusnya menyediakan alatan atau bahan-bahan yang diperlukan sebelum memulakan kelas. Okey, dengan persediaan rapi, kita akan lebih bersedia untuk menuntut ilmu. Seterusnya, berpakaian kemas. Okey, dengan berpakaian kemas dan menutup aurat, akan lebih bersedia. Murid ini akan lebih bersedia untuk menuntut ilmu. Be on time. Okey, hadir ke kelas tepat pada awal waktunya. Okey, yang ni elak untuk mengelakkan daripada guru dan rakan-rakan menunggu sehingga melambatkan sesi pembelajaran. Okey, adalah lebih baik jika kita bersedia lebih awal dan menunjukkan komitmen kehadiran kita. Masa pastikan be on time. Seterusnya, menggunakan nama penuh. Apabila anda menyertai kelas dalam talian ini, pastikan anda menggunakan nama penuh. Okey, ini bagi memudahkan guru ataupun penceramah untuk mengenal pasti murid dan berinteraksi dua hala dengan murid. Seterusnya, elakkan bermain-main. Okey, elakkan bermain-main ini. Maksudnya, elakkan daripada makan, minum, tidur dan tidak menjaga kedudukan dengan baik. Okey, bermain telefon semasa guru mengajar menunjukkan perbuatan yang tidak beradab. Seterusnya, membuka peranti kamera semasa tempoh pembelajaran. Okey, semasa kelas dalam talian dijalankan, adalah lebih baik jika murid membuka kamera agar guru dapat melihat pelajar. Yang ni saya tertarik ya, bila kita on kamera, maksudnya guru tu tak adalah dia rasa macam dia mengajar seorang-seorang. Okey, maksudnya bila pelajar on kamera, guru dapat melihat pelajar. Seterusnya, tutup peranti suara ketika guru mengajar. Okey, jika peranti suara terpasang, mungkin akan ada bunyi sound-sound yang akan mengganggu rakan dan guru ketika guru sedang mengajar. Jadi, pastikan mikrofon off-kan. Memberi respon dan berinteraksi dengan baik. Okey, murid perlu memastikan agar 100% perhatian diberikan ketika guru mengajar. Tanyakan soalan, segeralah memberi respon dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Akhir sekali, mengucapkan terima kasih. Apabila tamat kelas, okey, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada guru setelah tamat kelas. Okey, dan ingat sepotong
serta guru yang mengajar di dalam kelas. Okey, sekian dulu perkongsian untuk hari ini. Sekiranya anda rasa perkongsian Cikgu Nazlinah menarik dan bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe channel Cikgu Nazlinah. Sehingga kita jumpa lagi di video yang akan datang.